Okey, hari ini kita masuk ke tajuk yang kedua iaitu perwarisan dihybrid. Okey, perwarisan dihybrid. Definisi perwarisan kacukan dihybrid, ia melibatkan perwarisan dua ciri. Setiap satu ciri dikawal oleh gen berlainan pada lokus yang berlainan. Okey, contohnya Raja 11.7 menunjukkan gambar Raja skema perwarisan dihybrid antara dua induk tulen untuk mengkaji dua ciri pada kacang pis, iaitu warna biji benih dan bentuk biji benih. Maksudnya, sekejap ada yang nak masuk. Okey, maksudnya kalau monohybrid, kita hanya mengkaji satu ciri sahaja. Okey, contohnya warna bunga, warna biji benih, bentuk biji benih, satu je. Sebab tu dia ada bi besar, bi kecil, satu je. Tetapi perwarisan dihybrid, kita mengkaji dua ciri yang berbeza dalam satu organisma tu lah. Okey. Excuse me. Ibu terbatuk pula siapa yang sebut-sebut saya ni. Sekejap. Alah, bongok betul lah tak boleh masuk. Okey. Okey, saya ulang. Raja 11.7 menunjukkan raja skema perwarisan dihybrid antara dua induk tulen untuk mengkaji dua ciri pada kacang pis, iaitu warna biji benih dan bentuk biji benih. So sekarang kita kaji dua. Warna biji benih dengan bentuk. Dua lah. Dua induk baka tulen ini mempunyai pasangan alil homozygote dominan dan homozygote resesif. Kacukan antara dua induk tulen ini menghasilkan generasi F1 yang menunjukkan trait trait dominan, iaitu biji benih bulat dan juga kuning. Okey, yang ini sebelum ni kita belajar. Okey, sorry, internet saya putus. Saya pakai hotspot hari ni. Saya dekat rumah mak mentua saya ni. Kalau putus lagi, roger lah. Asyik baik saya sudah lampu tak nyala. Okey, sambung eh. Saya sambung, jap sharing balik, record balik.
Okey, saya sambung. Ini yang saya ulang kacukan monohybrid. Monohybrid, kalau dia kata tinggi, baka tulen tinggi dan baka tulen rendah. So, fenotip adalah tinggi dan genotip induk. Genotip induk adalah B besar untuk tinggi dan B kecil, B, 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 B. Allahuakbar. Saya guna T lah, T, 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 T. Tinggi kan? Okey. Okey, T besar untuk tinggi, T kecil untuk rendah. Okey, kemudian step yang kedua adalah gamet. Gamet dia akan keluarkan T besar bulat. T besar bulat. T kecil bulat. T kecil bulat. Ni step eh. Okay, kalau awak ada kertas boleh salinlah. Okey, yang ketiga. Okey, yang first kita nyatakan fenotip. Yang kedua kita nyatakan genotip, induk. Yang first ni adalah untuk induk, fenotip, genotip. Lepas tu sini ada proses meiosis. Meiosis akan menghasilkan gamet. Gamet yang terhasil, ini bahagikan dua je, tengah-tengah. Okey, so gamet yang terhasil 1/3 T besar, T kecil. 1/4 T besar, T kecil. 2/3 T besar, T kecil dan 2/4 T besar, T kecil. Okey, ini adalah filial 1. Okey, dan filial 1 ini adalah genotip lah. Genotip filial 1 dan sekarang kita nak tengok F1 fenotip dia adalah tinggi, tinggi, tinggi dan tinggi. Okey, ini adalah F1. Okey, ini satu ciri. Okey, katalah F1 dikacukkan sesama sendiri dengan F1 yang lain. So F1 tadi, ni monohybrid lagi eh. F1 tadi adalah T besar, T kecil. T besar, T kecil. Fenotipnya tinggi. Tapi sekarang dah bukan baka tulen. F1 fenotip adalah tinggi-tinggi, genotip T besar, T kecil. Okay, so gamet. Gametnya adalah, kena buat anak panah macam ni, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okay, kemudian fertilization. Okey, sini dia punya proses adalah meiosis. Kita dah belajar meiosis sebelum ni. Sini meiosis, bawah ni adalah fertilization, persenyawaan. Okey. Persenyawaan. Persenyawaan 1/3 akan dapat T besar, T besar. 1/4 T besar, T kecil. 2/3 T besar, T kecil dan 2/4 T kecil, T kecil. Okey, kita tengok ini adalah genotip F1 dan fenotip F1 adalah tinggi, tinggi, tinggi dan rendah. Okey. So kita dapat tiga tinggi dia punya nisbah. Tiga tinggi dan satu rendah. Okey. So nisbah untuk genotip pula, nisbah fenotip, nisbah genotip adalah 1 T besar, T besar, 2 T besar, T kecil, 1 T kecil, T kecil. Okey, ini adalah step untuk gambar rajah kacukan. Okey, untuk monohybrid. Yang ni.
biasanya boleh dapat 3 markah jika disuruh lukis. Dan penerangan dia adalah berdasarkan yang inilah macam ni. Fenotip bagi ini adalah tinggi dan tinggi dikacukkan, genotipnya adalah T besar, T kecil, terangkan balik. Ini dia boleh buat soalan esei 10 markah. Memang boleh buat. Okey. Gamet yang terhasil adalah T besar, T kecil, T besar, T kecil, blablabla, sampailah bawah. Terangkan semula apa yang awak lukiskan. Okey, itu untuk mono hybrid. Hari ini kita nak pergi kepada dihybrid. Dihybrid dia lebih kompleks sebab dia ada dua ciri yang kita kacukkan. Okey, yang kita gunakan. Macam ni petunjuk B besar adalah alil dominan bagi biji benih bulat. B kecil alil resesif bagi biji benih berkedut. Okey, tengok perbezaan dia dekat sini, dominan dan resesif. Alil dominan dan nyatakan apakah alil dominan yang kita kaji. Okey, alil resesif bagi dan nyatakan apakah alil resesif yang kita kaji. Okey, ambil satu huruf. Okey, yang kedua kita ambil lagi satu ciri dan gunakan huruf yang lain. Yang kalau boleh saya tak naklah gunakan K ni, sebenarnya K ni dia susah nak beza. Kalau tulisan kau nanti kan kau sendiri pun akan tersilap nanti kan. K dengan K. Macam kalau boleh jangan guna K lah. Gunalah benda lain banyak lagi yang kau nak guna. Ada A sampai Z kan. Yang Z pun kau jangan. Z kan sama. X pun sama. Janganlah benda-benda yang kau tak boleh beza. Kalau A boleh lah. A, B, C, D, E. Ambil lah yang ni. Tapi biasanya kita ambil yang lebih kurang sama dengan dia punya ni. Sebab apa dia ambil K? Kuning. Kuning K. Ataupun orang boleh ambil yellow. Sukatilah. Tak kisah kau nak ambil huruf apa, tapi kau janganlah mengelirukan diri sendiri. Itu je lah. Ya, pemeriksa tak apa, dia akan tengok besar ke kecil, tapi tulisan awak je lah nanti. Okay, so kita tengok generasi kacukan generasi induk. Setakat ni okay? Okay, kacukan generasi induk. Step dia sama macam tadi. First kali kita ambil fenotip induk. Okay, fenotipnya sekarang ni dia kata dia nak kacukkan di antara dua induk baka tulen. Okay, dua induk baka tulen. Baka tulen, ingat balik monohybrid baka tulen dominan, dia kacukkan dengan baka tulen resesif. Jadi yang first ni, dua-dua ni dia ada baka tulen dominan, dua-dua. Yang kita kaji biji benih, bentuk biji benih dengan warna biji benih. So yang first ni, kalau dia kata baka tulen baka tulen maksudnya genotip dia semua huruf besar. Dan dia dapat dominan lah semua. Dominan, homozygote dominan. Dan yang kedua ni dikacukkan dengan homozygote resesif. So dua-duanya adalah resesif. Okey, sekarang ni kita tengok dia ada empat huruf. B besar, K besar, K besar. B kecil, K kecil, K kecil. Ada empat kan? Okey, ini adalah satu ciri. Okey. Satu ciri dan ini adalah ciri yang kedua. Dan ini adalah dominan. Okey, yang ni satu ciri dan satu lagi ciri adalah ciri yang kedua. Ini adalah baka tulen resesif. Okey. So ini yang awak dapat ni dekat sini. So fenotip induk, kalau dia kata baka tulen, so kat sini dia kita dah tahulah biji benih bulat adalah dominan, biji benih berkedut adalah resesif. Warna kuning adalah dominan, warna biji benih biji benih kuning adalah dominan, warna biji benih hijau adalah resesif. Itu kita ambil daripada eksperimen Mendel yang awal-awal tu. Okey.
Okay, so fenotip yang pertama, yang kedua adalah genotip. Ha, ini cara untuk lukis eh, ha, genotip. So B besar, B besar dan K besar, K besar. Ha, sebab kita ada dua ciri yang kita kaji. Dominan-dominan. Okey, yang ni pula biji benih berkedut, B kecil-B kecil dan berwarna hijau. K kecil-K kecil. Okey, sekarang macam mana boleh dapat gamet? Gamet ni awak ambil 1, 3. Allahu Akbar. Sekejap. Ni saya... Sekejap, saya cuba besarkan. Okey. So, macam mana nak dapat gamet yang bawah ni? Kita ada B besar, B besar, K besar, K besar. Sebenarnya kita akan dapat 4 gamet yang berbeza. Okey. Sebabkan ini semua kita dapat B besar, K besar tau. So, yang ni 1, 2, 3, 4. Awak buat macam ni je. 1, 2, 3, 4. So 1 dengan 3 dapat B besar, K besar. 1 dengan 4 kacukkan eh. Kita dapat yang kedua. Ni bukan kacukkan, ni gamet, baru nak gamet. 2, 3 B besar, K besar. 2, 4 B besar, K besar. So awak akan dapat semua B besar, K besar. Itu sebenarnya. Ini dia ringkaskan. Dia ringkaskan, dia jadi, dia buat satu je kat sini. Okey, kat sini pula buat macam yang sama juga, yang senangnya. 1, 3 B kecil. 1, 3 B kecil, B kecil. 2, 3 B kecil, B kecil. Ni kan 1, 3. Ini nombor 1, 2, 3, 4 lah. 1, 3 B kecil, B K kecil. 1, 4 B kecil, K kecil. Semua B kecil, K kecil lah ni. Itu yang awak dapat ni. Bulat ni. Yang dalam bulat ni. Okay. Macam mana nak dapat yang tu lah. Sekejap saya padam sekejap. Okey, kemudian gamet kita dapat semua B besar, K besar dan satu lagi dapat semua B kecil, K kecil. Ini bila kita kacukkan, kita akan dapat, awak kena letak B dekat depan. Ni kan, B besar, K besar, B kecil, K kecil. So B ni kena letak sebelah B, B besar letak sebelah B kecil. K besar letak K kecil. Sekarang kita dah dapat generasi F1 adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Okey, sekarang dia dah namanya bukan lagi tulen tapi namanya adalah heterozygote. Sebab dia ada ada recessive dan dominant campur. Tapi fenotipnya semua adalah biji benih bulat dan berwarna kuning. Kenapa? Sebab kita ada alil dominan yang menutupi sifat alil resesif. Okey? Sebelum ni saya ada cakap kan? Okey, so kalau ada alil dominan, dia akan menutupi alil resesif. Okey. Itu yang first. Itu adalah kacukan generasi induk bakal tulen. So sekarang macam mana kita nak dapat F2 pula. So eksperimen diteruskan apabila generasi F1 dikacukkan dengan generasi F1. Okey, yang ni keluarkan kertas. Okey, kertas apa-apa je lah, kau conteng lah, yang penting kau faham. Okey. So generasi kalau bakal tulen tadi, saya lukis balik lah. Bakal tulen. Okey, bakal tulen. Sekejap. Buka balik kertas kosong.
Ambil kertas kosong awak, lukis sama-sama dengan saya. Nanti kau tak faham. Okey, sekarang ni tadi dia kata pekacukan F1 ni adalah dihybrid eh. Saya dah sekarang dihybrid. Tadi saya lukis dihybrid. Saya lukis mono. Sekarang saya lukiskan di. Okey. So kacukan dihybrid di antara dua bakar tulen. Okey, bakar tulen yang pertama adalah biji benih bulat dan kuning. Okey, kacukan dengan resesif. Biji benih berkedut dan hijau. Okay, first kali, so step sebelum B ni kita pilih apa? Kita pilih huruf dulu. First step adalah kita pilih huruf. Ini nak ni soalan lah kira. So kita pilih huruf B besar adalah alil dominan untuk biji benih bulat. Benih. Ini step eh. B kecil adalah alil dominan untuk biji benih berkedut. Tapi dalam exam kau tak boleh buat macam ni eh. Yang titik-titik ni. Okey. Kita ambil yang ketiga pula adalah K. K alil. Sekejap. K adalah alil dominan, ini resesif. Okay, B kecil tadi resesif eh, salah. Resesif. Okay, alil dominan untuk biji benih berwarna kuning. Ambil kertas kosong eh. Tulis sama-sama dengan saya. K kecil lah. Sebab tu saya tak suka guna K. Guna perkataan yang lebih kurang ni. K kecil adalah alil resesif untuk biji benih berwarna hijau. Okay. Ini adalah first step yang kena ada. Tak ada benda ni. Yelah of course lah. Kau tak dapat markah lah kan. Okay. First kali pilih huruf. Itu first step. Okay, second step. Lukiskan. Okay. Ni first step eh. Second step tadi ingat balik. Okay, saya masuk bawah ni. Kacuk eh. Apa nama? Kacukan. Okay, induk. Fenotip induk. Fenotip induk. Okey, salah. Biji benih bulat dan kuning. Kacukkan dengan biji benih berkedut dan berwarna hijau. Okey. Second adalah genotip induk. Genotip induk. Biji benih bulat, kita ambil B besar. K besar. Okay. B kecil, K kecil. Okay. Yang ni yang first, bakal tulen eh. Okay. Ada proses meiosis menghasilkan gamet. So gamet yang terhasil ada empat. Gamet yang terhasil ada empat pada setiap induk. Okey, yang pertama ni saya tunjuk macam mana nak dapat. Macam dekat dalam buku teks, dia simplekan je. Terus B besar, K besar je. So kalau kata semua sama ni, semua dapat B besar, K besar lah. Tapi kalau kita kacukkan yang heterozygote, dia akan dapat lain. So macam mana nak buat? 1, 3. B besar, K besar. Bulatkan. Satu ni dengan empat.
Pairkan dengan 4. B besar, K besar. 2 ni pergi 3. B besar, K besar. Dan 2 pergi 4. B besar, K besar. Okay. Sama juga dengan sini. Step yang sama. Awak akan dapat 4 gamet yang sama. Tapi dalam buku teks dia dah ringkaskan. Okay. Next step adalah persenyawaan. So persenyawaan dia akan satu ni, dia tak boleh sebenarnya. Dia nak bersilang-silang dah bersilang-bersilang ni, dia dah susahlah. Tapi kita dapat sebab semua sama kan. Kita akan dapat B besar, K salah. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini adalah generasi F1. Okay. So sekarang ni kita kacukkan di antara B besar, B kecil, K besar, K kecil. Okay. Yang bawah ni. Generasi F1 kita kacukkan sesama sendiri. Okay. Next ni saya tunjukkan. Sekarang ni kita dapat biji benih bulat dan kuning, dan biji benih bulat dan kuning sebab generasi F1 ni tadi kita dapat ini B besar, B kecil kita dapat bulat, dan K besar, K kecil kita akan dapat kuning. Okay, so semua bulat dan juga kuning. Sekarang kita kacukkan induknya adalah F1 fenotip adalah bulat dan juga kuning. Bulat kuning. Okey, genotip dia pula apa? Genotip ambil daripada atas tadi. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Okey, kat sini pula kita ada meiosis. Dapat gamet. Gamet ni kena satu-satu. Kau jangan silap eh. Dekat sini kau silap habislah. Okay. So sini kita akan dapat 4. 4 dia apa? Ambil ni. 1, 3. Satu-satu. Slow-slow pun tak apa. Jangan silap. Silap habis. B besar. Pergi dekat yang nombor 4 pula. B besar. K kecil. Okay. Betul eh. Yang ketiga. Dua pergi tiga. B kecil, K besar. Bulatkan sebab dia adalah gamet. Dan last sekali adalah B kecil, K kecil. So yang ni pun sama. Ada 4. B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Bulatkan. Okey. Sekarang, macam mana kau nak silang? Masa ni lah yang saya katakan gunakan segi 4 panet. Segi 4 panet. So awak lukiskan segi 4 panet. Ini adalah yang jantan. Okey, katalah yang ni yang jantan. Jantan. Ha, gini. Kau tahu tak simbol jantan macam ni? Simbol betina macam ni. Kenapa? Sebab senang je nak hafal. Sebab yang jantan punya tu kan memang biasa terkeluar kan. Zakarnya terkeluar. Inilah ada anak panah ni. Yang perempuan ayu je duduk diam-diam. Duduk diam-diam macam tu pergi tegak. Itulah cara nak ingat pun. Okay. So macam mana kita nak buat segi 4 panet? Kita buat segi 4. Yang jantan dekat sini, tak kisahlah jantan. Biasanya kita ambil yang ini jantan lah. Yang ini betina. Okay. So jantan, kita akan buat segi 4 macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. 4, 5. Lima darab 5 lah. Lukis kat kertas korang tu. 1.
Sekejap, saya takut tak cukup pula. Tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Okey, dekat sini jantan dan betina. Okey, kat sini turunkan yang ni. Senaraikan semua kat sini. B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Ini pun sama. Yang ini semua kita turunkan pergi sini. B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Okey, ni dia pokok tempat kosong ni kau satukan je di sini, pergi sini. Jadi B besar sebelahnya B besar juga. Okey, lepas tu ada K besar, K besar. Satu-satu. Jangan salah. B besar, B besar, K besar, K kecil. Okey. B besar, B kecil, K besar, K besar. Ha, satu-satu eh. Ambil kertas. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Okey, bawah pula. B besar, B besar, K besar, K kecil. Saya pun boleh silap eh. Ha, B besar, B besar, K kecil, K kecil. Okey, B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Eh, ha, tengok aku pun dah silap. B besar, ha, ni kecil ya? Mana datang? Ha, tengok saya pun dah silap. Sebab tu saya tak suka guna perkataan yang dah dekat-dekat. Tak nampak. So, B besar. Ni K besar, K kecil lah. Okey. Okey, seterusnya bawah lagi. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Okey. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Dan B kecil, B kecil, K kecil. Ni K besar eh. Dah. Salah dah. Okey. So semua ni K besar. Jap. Okey. Baris yang ketiga ni. Saya padam dulu. Kalau salah bagi tahu eh. Aku syok sendiri lukis. Korang pun terus lukis salah. Okay, setakat ni okay eh. Okay. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. Okey. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Okey. Last kali B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Dan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Okey. Aduh. Lengoh tangan. Okay. So, ini caranya untuk lukis segi empat panet. Dah lepas lukis segi empat panet ni, kau kena keluarkan lagi. Banyak kan step dia? Okay, keluarkan lagi benda ni. Keluarkan, dia akan dapat. Sekejap, ada tak dia buat? Okay, macam inilah dekat dalam muka surat. Ke surat 239 ni ha. Okey, tengok buku teks awak.
Okey, dia akan dapat apa yang saya buat tadi tu. Yang kecil-kecil sampai tersilap-silap tu. Ni ni, yang ni. Okey. So, B besar, B besar, K besar, K besar. Bulat, kuning. Asal ada je B besar ataupun K besar, walaupun sebiji, dia akan dapat yang dominan. Okey. Kalau awak tengok kat sini, B besar, B besar, K besar, K besar. Dia dapat bulat, kuning. B besar, B besar, K besar, K kecil. Dia akan dapat bulat, of course lah, B besar, bulat lah. K besar, K kecil, dia akan dapat yang dominan, iaitu kuning. Yang ketiga, B besar, B kecil. K besar, K besar. Dia akan dapat bulat. Sebab B ni akan, B besar akan menutupi sifat alil yang resesif, B kecil tu. Okay, lepas tu bulat, kuning. Bulat kuning, bulat hijau, bulat kuning, bulat hijau. Bulat kuning, bulat kuning, kedut kuning. Dia dapat B kecil, B kecil. So dia dapat berkedut. K besar, kuning. Kedut, kuning. Dan bulat kuning, bulat hijau, kedut kuning dan kedut hijau. Yang kedut hijau ni dia dapat dua-dua alil resesif. Kedua-duanya adalah alil resesif. So tengok kat sini. Kalau kan kita ada nisbah genotip. Nisbah genotip ni dia kompleks sikit. Awak akan dapat satu, dia tulis kat sini. Nisbah genotip kalau dalam buku teks dia tak payah tulis, so tak payahlah. Tapi nisbah fenotip, so dalam buku teks tak ada, kau jangan risau, tak payah. Apa benda yang tak ada di dalam buku teks, tak payah risau. Hanya hafal yang ada dalam buku teks sahaja. Okay, so fenotip, satu, fenotip dia tunjuk sini kan, bulat kuning. Bulat kuning, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So bulat kuning, biji bulat dan kuning akan dapat 9. Biji bulat dan hijau dapat 3. Biji kedut dan kuning dapat 3 dan biji kedut dan hijau dapat 1. Okey, thanks to Mendel, kita dah tahu kalau kacukkan antara F1 dengan F1, heterozygot dengan heterozygot, dia akan dapat nisbah 9-3-3-1. Kalau awak tak dapat 9-3-3-1 ni, maknanya awak salah kira yang dekat sini. Kat sini kau salah. Okay. Kat sini kau salah. Okay. Inilah yang ni. Buka. Patutlah tak buka lampu. Okay. Tak nampak muka saya yang jelita. Buka sana juga. Betul. Gelap lah hujan pagi ni. Sedap tidur. Okay. So bila awak tak dapat 9 nisbah 3-3-1 ni, maknanya salah dekat bahagian sini. Okay. Ingat 9-3-3-1. Senang je. Kalau monohybrid, bakar tulen dengan bakar tulen, dia akan dapat semua dominan lah. Semua tinggi. Tapi yang tinggi tu F1 dengan F1, dia akan dapat nisbah, nisbahnya adalah 3 tinggi, 1 rendah. 3 bulat, 1 berkedut. 3 kuning, 1 hijau. Itu kalau monohybrid. Tapi kalau kita dihybrid, first filial kita akan dapat dominan-dominan lah, dua-dua dominan, bulat dan kuning. Tetapi second F2 kita yang ini kira sebagai F2 filial, second filial ni kita akan dapat nisbah 9-3-3-1. Hafal aja yang ini. Okay, so nanti saya akan bagi latihan untuk monohybrid dengan dihybrid untuk kita kira lagi dengan lebih lanjut. Okay, so kita masuk kepada hukum Mendel yang kedua. Sebelum ni kita tengok hukum Mendel yang pertama. Okay, jap saya ulang hukum Mendel yang pertama.
Hukum Mendel 1 menyatakan bahawa hukum Mendel 1 dikenali sebagai hukum segregasi, di mana ciri sesuatu organisma dikawal oleh sepasang alil. Hanya satu daripada pasangan alil ini akan diwariskan ke dalam gamet. Itu adalah hukum Mendel 1, hukum segregasi. Okey. So daripada monohybrid ni, dia cakap sesuatu ciri diturunkan daripada induk kepada satu generasi yang lain ditentukan oleh gen. Okey, yang kedua, sesuatu trait dikawal oleh sepasang faktor yang disebut sebagai alil. Sepasang alil ini akan segregasi, terpisah secara rawak dan membentuk gamet. Hanya satu alil daripada pasangan ini akan berada di dalam gamet. Okey, itu mono eh. Semasa persenyawaan, zigot yang terhasil akan mengandungi dua alil. Okey, satu alil daripada setiap induk dan persenyawaan berlaku secara rawak. Ini akan menghasilkan kombinasi genotip homozigot dominan. Dia akan tunjuk yang dominan. Homozigot resesif akan menunjukkan yang resesif, tetapi kalau heterozigot gabungan, dia akan tunjuk yang dominan. Sebab dominan itu akan menutupi yang resesif. Okey, kita tengok kepada hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel yang kedua kita sebut sebagai hukum pengaturan bebas. Okey, hukum pengaturan bebas. Hukum Mendel 1 hukum segregasi. Hukum Mendel 2 adalah hukum pengaturan bebas. Apa yang dikata dalam hukum pengaturan bebas ni? Semasa pembentukan gamet, setiap ahli daripada pasangan alil dia boleh bergabung secara rawak dengan mana-mana ahli daripada pasangan yang lain. Tengok dia ada dua dan dia boleh suka-suka. Sebab tu dia banyak, dia jadi 9331 dan dia dapat yang ni eh, nisbahnya adalah 16. 9 campur 3 campur 3 campur 1 ni, ni dalam petak ni ada 16. Okay. So rumusan daripada eksperimen dihybrid Mendel, gabungan baru ciri muncul pada generasi F2, iaitu biji kedut berwarna kuning dan biji bulat berwarna hijau. Ini adalah ciri baru generasi F2 yang muncul. Yang muncul. Okey, baru muncul. Kalau mula-mula kita hanya ada bulat, kita ada bulat, bulat kuning, bulat kuning, tapi selepas eksperimen yang kedua ni, Mendel, hukum Mendel yang kedua ni, eksperimen dia dihybrid, kita dapat satu ciri yang baru, iaitu kuning, biji kedut kuning dan biji bulat hijau. Okey, rumusan yang kedua adalah dua pasang ciri. Dua pasang ciri iaitu bentuk dan warna biji ini tadi digabungkan dalam generasi F1 tetapi kemudiannya terpisah dan bertindak secara bebas daripada satu sama lain dengan generasi F2. So kita dah tak boleh tentukan dah. Dia ini kita namakan sebagai hukum pengaturan bebas, jadi dia suka-suka je nak berpasangan dengan siapa-siapa. Okay. So, habislah tajuk 11.2. Nanti saya akan bagi latihan lah. Dah lama sangat kita tak buat latihan kan. Cikgu kau ni baik sangat tak bagi latihan. Kalau cikgu lain, kau tak buat latihan, kedatangan pun dia tak isikan. Okay, so kita tengok practice formative 11.2. Mendel menjalankan kacukan di antara pokok kacang pis untuk mengkaji dua ciri, iaitu kedudukan bunga dan warna bunga. Okay, tadi kita belajar tadi tu, dia tengok bentuk biji benih dan juga warna biji benih. Sekarang ni kita tengok kedudukan bunga. Ciri dia kita dah tukar dengan warna bunga. Dua ciri. Apakah jenis perwarisan ini? Kalau ada dua ciri yang dikacukkan, ini adalah ciri perwarisan dihybrid. Okey, perwarisan dihybrid. Okey. Seterusnya, jadual yang berikut menunjukkan kacukan dihybrid di antara dua pokok kacang pis. Okey, yang pertama, fenotip induk biji benih bulat dan warna kuning, biji benih berkedut dan warna hijau. Fenotipnya adalah R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil. Apakah fenotip generasi F1 yang mungkin dihasilkan? Okey, petunjuk awak kena gunakan yang ini. So, macam mana?
Dia last dapat yang ini je, nampak? Macam mana buat ni? Okey, saya tunjuk yang ini. Kita ada 4 minit. Sempat lagi nak buat. Okey, ambil kertas kosong. Dia kata kat sini, jap. R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Okey, F. Dia induk dia R besar. R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Kacukkan dengan induk yang kedua R kecil, Y kecil, R kecil, Y kecil. R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil. Ambil kertas eh, lukis. Kau tak tahu nanti kau tak lukis, kau jangan salahkan cikgu. Cikgu dah suruh lukis sesama dah ni. Biji benih bulat warna kuning, biji benih berkedut warna hijau. Mana yang lain ni? Dah tertutup pula. Sekejap. Okay. Biji benih bulat, round dia ambil eh. Bulat. Tadi dia ambil P, nampak ni round pula. Apa pula biji benih? Sekejap. Biji benih bulat dan warna kuning. Oh, okey, okey, okey. Tadi dia ambil huruf B dengan K kan? Bulat dengan kuning. Sekarang dia ambil yang bahasa Inggeris pula. Kau nampak permainan dia? Brown and yellow. So, bulat dan kuning. Kuning dan sini berkedut dan hijau. Sama je yang ni. Tapi dia lain kat sini lah. Okey, kita buat macam mana dapat. Okey, first tadi ini adalah fenotip induk, genotip induk dan gamet. Okey, gamet yang pertama adalah R besar, Y besar. Gamet yang kedua, R besar, Y kecil. R kecil, Y besar dan R kecil, Y kecil. Okey, yang ini semua dapat R kecil, Y kecil. Okey, so kena buat segi empat panel tu. Okey, R besar, Y besar. R besar, Y kecil. R kecil, Y besar. R kecil, Y kecil. So yang bawah R kecil, Y kecil, R. Okey. Sekejap, saya tukar color. Satu. Hujan lebat gila. Okey. Sini perempuan, sini lelaki. Okey. Ambil merah balik. Jadinya apa ni? R besar. Isi sendiri eh kat kertas awak. R kecil, Y besar, Y kecil. Aku pun gigih ni lah nampak. R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil. R kecil, R kecil, Y besar, Y kecil. R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil. R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil. R kecil, R kecil, Y besar, Y kecil. R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil. R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil. R kecil, R kecil, Y besar, Y kecil. R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil. Okay, last. R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil. R kecil, R kecil,
Y besar, Y kecil, dan lastly R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil. Okay. So, ciri yang kau dapat, yang pertama, bulat kuning. Ni satu pula ni. Apa color nak ambil lah? Color purple lah. Okay. So, sini bulat kuning. Bulat hijau. Okay, betul eh? Bulat hijau. Berkedut. Kedut, kedut, kedut. Kedut. Kedut kuning. Alahai. Kedut dan kuning. Okay. Sini kedut kuning. Kedut kuning. Okay, ni bulat kuning, bulat hijau, kedut kuning, kedut kuning, kedut hijau, betul lah. Eh, ni salah, ni hijau. Okay, ni kedut hijau. Okay, ni bulat kuning, bulat hijau, kedut kuning, kedut hijau. Bulat kuning, bulat hijau, kedut kuning dan kedut hijau. So kita akan nampak ada bulat kuning, bulat hijau, kedut, kedut kuning dan kedut hijau. Ada berapa? Bulat kuning ada 1, 2, 3, 4. Macam dia satu baris ni je. Bulat kuning ada 4. Bulat hijau ada 4. Kedut kuning ada 4 dan kedut hijau ada 4. So, itu yang dia cakap kat sini. Dia punya jawapan. Jawapan yang dapat biji benih bulat kuning, bulat hijau, kedut kuning dan kedut hijau. So, dapatlah. Kita dapat apa yang kita, apa yang jawapan dia nak ni tadi. Okey. Boleh? Apakah fenotip? Dia nak fenotip aja. Fenotip. Dia tak nak nisbah ke apa ke, dia tak nak. Dia cuma apakah fenotip. So, fenotip yang awak akan dapat ada 4 tadi. Iaitu bulat kuning, bulat hijau, kedut kuning dan kedut hijau. Okey. Setakat ni okey. Ada yang dah gila. Belajar dah. Okey. Okey setakat ni faham eh. So, saya nak ingatkan melukis gambar rajah kacukan ni sangat-sangat penting. Kalau macam dalam soalan AC tu, dia boleh keluarkan soalan 10 markah. Sebenarnya senang gila. Yang penting kau tahu macam mana nak lukis dan lepas tu terangkan. Terangkan senang je, apa yang kau dah lukis tu, kau elaborate je dalam bentuk perenggan. Tu boleh, boleh sebenarnya. Kalau sebenarnya senang, lagi senang bagi saya, lebih senang daripada kau nak hafal macam-macam proses apa semua tu kan. At least awak dah master satu bahagian ni, kalau keluar soalan yang ni dah dapat dah 10 markah. Okay. So ada soalan tak? Tak ada soalan? Jangan lupa kedatangan jangan lupa isi, tolong isi. Sekejap, saya copy text. Okay, so tak ada eh. Terima kasih kerana masuk kelas saya hari ni. Sekarang saya terlebih 5 minit. Okay. Kalau ada apa-apa soalan tak faham, tolong PM saya. Saya jawab. Ataupun tanya dalam grup pun tak apa. Tak kisah. Jangan malulah. Orang yang bertanya tu memang takkan sesat jalan, insyaAllah. Jangan malulah. Aku tanya kat dalam grup nanti orang ingat aku bodoh. Dah taklah. Jangan anggap je yang baik-baik je. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Tolong study apa yang lagi awak belum study. Okay, thank you class. Bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Terima kasih, Igu. Salam. Terima kasih, Igu. Terima kasih, Igu. Sama.